menikmati pemandangan alam dengan istilah negeri di atas awan tidak hanya ada di cerita dongeng saja. Lokasi tersebut ada di Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Namanya yakni Puncak Sarang-Sarang. Untuk menuju ke sana, pengunjung harus membutuhkan sedikit perjuangan, pasalnya dibutuhkan tenaga ekstra untuk ke sini. Selain itu, sebanyak 5 pos yang akan dilalui oleh pengunjung, setiap posnya berdurasi 10 hingga 15 menit yang dilalui dengan berjalan tanpa henti. Untuk datang ke sini, kita harus berjalan kaki kurang lebih sejauh 4 km. Di tengah perjalanan, kita akan disuguhkan pemandangan alam yang sangat indah. Tak seberapa lama mendaki, puncak bukit terlihat. Namun, jalur yang dilewati memang terasa berat, karena tak jarang lutut dipaksa untuk menghampiri dada. Keringat pun tidak bisa dibendung keluar dari pori-pori kulit. Sementara itu, ketinggian puncak Sarang-Sarang yakni 1013 meter di atas laut atau MDPL. Dilengkapi dengan landscape yang sangat asik, serta nuansa alam yang sejuk dan panorama yang asri, puncak Sarang-Sarang menawarkan banyak kesenangan dan sukacita untuk mengembalikan mood kalian yang sudah jenuh dengan kehidupan perkotaan. Berada dalam wilayah Gunung Kambo, puncak Sarang-Sarang menawarkan lokasi yang tenang, jauh dari keramaian, udara yang segar, dan pemandangan yang super keren. Pengunjung dapat melihat pemandangan moonrise di malam hari, dan pagi harinya Anda dapat menikmati pemandangan sunrise di atas puncak Gunung Sarang-Sarang sambil melihat barisan bukit-bukit di bawahnya. Sedikit catatan ya untuk yang datang ke sini, jangan lupa membawa air mineral yang banyak. Bisa dikatakan untuk mendapatkan air di puncak Sarang-Sarang ini sangat sulit.